3 gudang. Kamu orang, panggil prajurit yang lainnya. Siap, siap. Ayo, cepat, cepat.
Kita sekarang ada di mana? Liur. Buru kita habis. Bapak Komandan, buru kita habis. Target menghilang. Lapor komandan, target menghilang. Ayo, kita cari ke tempat lain. Siap. Mau karnaval kemana, Kang?
Kita berada di masa depan, di masa tinggalan dan bangsa Indonesia. Sudah tidak ada perang lagi. Mau main drama di mana, bos? Lapor komandan, keberadaan kita sudah dianggap aneh oleh mereka. Betul komandan, kita disangka pemain drama. Ramdan, Ramdan, bangun, Ramdan, bangun, bangun. Sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, dan kamu telah gugur di medan perang, Ramdan. Sungguh, aku tidak mengerti. Aku sedang menjalankan tugas untuk menghancurkan gudang senjata milik penjajah. Dan Toha, kuduga, sudah berhasil masuk ke dalam gudang. Lewat gorong-gorong dari arah sungai Citarum. Mudah-mudahan dia selamat, sebab dia sudah melamar kekasihnya untuk menikah. Kalian semua telah gugur sebagai kusuma bangsa, tapi jiwa kalian ada dalam semangat anak Bandung. Kamu pemuda pemberani, cerdas, dan istiqomah. Tadi kata nenek, bapak adalah pemuda yang nenek sukai. Hus, sembarangan aja kamu, Teh Lilis. Oh ya, nama nenek siapa? Namaku Eis. Sebaiknya kamu jangan kembali ke masa lalu. Kamu akan gugur di medan perang, Ramdan. Tugasku belum selesai untuk negara ini. Para penjajah harus pergi dari tanah air kita. Lagi pula, aku sudah berjanji untuk mengantar Toha jadi seorang pengantin. Kamu tidak akan bisa melakukannya, Ramdan. Dalam sejarah, kalian semua telah gugur di medan perang. Jadi, jangan kembali ke masa lalu, Ramdan. Bagaimana aku menjadi bagian dari sejarah bangsa jika aku harus takut berperang? Membela tanah air harus siap bertempur demi negaranya. Dan jika aku harus gugur di medan perang, itu adalah sejarah yang akan terpahat dalam hati dan jiwa para pemuda di masa depan. Hidupku adalah masa lalu, tapi jiwaku ada di masa depan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, Ramdan, kecuali gugur menjadi tugu. Aku
tidak sedang menjadi pedagang dalam peperangan. Jadi, aku tidak akan melakukan kalkulasi untung rugi. Yang kubuat bersama Toha adalah sebuah perang kemerdekaan. Jadi, jika aku gugur, maka aku siap untuk mati. Dan jika aku masih hidup, maka tugasku yang lain siap untuk menunggu. Karena dunia ini tempat untuk bekerja, bukan untuk berdiam. Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan belum jadi pahlawan nasional sampai sekarang. Biarlah aku jadi pahlawan buat kamu. Yes! Dan jika waktunya merdeka, apakah senjata harus terlepas? Kokang hanyalah pembuka jalan darah dan kekerasan. Masukkan senapan pada baju sejarah dan simpan di museum penuh cinta. Negerimu sudah merdeka, Ramdan. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Perang sudah selesai. Di negara merdeka, tidak boleh menyelesaikan masalah dengan senjata. Kecuali mereka para teroris atau penjahat. Masalah kita belum selesai, Tuan. Sejarah yang kita lalui belum tuntas. Aku di sini untuk menjemput kalian kembali ke masa lalu agar sejarah utuh. Untuk apa kembali ke masa lalu kalau akhirnya kita telah mengetahui akhir sebuah sejarah? Masa lalumu hanyalah bersusah payah bertempur dan mati sebagai pejuang. Tapi untuk apa kalau bangsamu hanya menikmatinya dengan berpesta pora, bergembira, sementara kamu dikubur, keluargamu bersedih, dan kamu dihormati dengan gelar pahlawan, menjadi nama sebuah jalan di kota Bandung? Inikah yang kamu inginkan? Kau dan para laskarmu tidak paham arti jiwa anak bangsa, Komandan. Aku, pemuda Bandung, tidak pernah menginginkan peperangan, kecuali perang untuk kemerdekaan. Darah dan air mata rakyat hanyalah persembahan cinta kepada negara, bukan untuk materi. Itu artinya, tugas negara harus diselesaikan sampai tuntas. Ini sejarah. Jika aku harus mati, maka aku siap untuk mati. Kembalilah bersamaku, Tuan. Kita selesaikan sejarah kita. Aku akan kembali ke negaraku, menikmati kedamaian. Kau tidak paham, Tuan. Kita sekarang berada di sini untuk menyimak arti yang kita lakukan di masa lalu. Besar, kecil, untung, rugi. Sebab akibat yang kita lakukan di masa lalu akan dirasa oleh generasi ke depan. Aku, Ramdan, pemuda Bandung, anak negeri Indonesia, akan menuntaskan sejarah bangsaku dan tidak akan pernah melakukan kalkulasi untung rugi.
Itulah bedanya penjajah dan pejuang tanah air, Ramdan. Kita berbeda. Aku tentara, penerima tugas. Sekarang, aku faham tugasku. Aku akan kembali ke negaraku. Maaf, aku tidak ikut denganmu. Selamat tinggal, Ramdan. Kamu pahlawan sejati. Ah!
Menyerah kau. Aku, pemuda Bandung, akan menuntaskan sejarah bangsaku. Mati kau. Film ini menginspirasi bagi pemuda di seluruh Indonesia.
Semoga filmnya sukses, lancar jaya. Semoga menjadi inspirasi untuk semua. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team juara selalu. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team.